Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini aku lagi ada di Bali teman-teman ya. Tuh, aku lagi ada di Bali tapi sekarang aku lagi ada di hotelnya teman-teman. Jadi rencananya hari ini aku nanti mau naikin layangan teman-teman di Pantai Mertesari. Kebetulan kemarin aku udah beli layangan ya, ada layangan celepok knockdown ya. Celepok knockdown yang di print itu ya. Sama layangan BBN cuma buat nemenin aja, layangan BBN kecil-kecilan aja ya. Cuman aku di jalan-jalan terus tiba-tiba nemu toko layangan ya di pinggir jalan, jadi langsung aja beli mumpung ada layangan yang bagus teman-teman. Layangan yang aku pengen itu layangan celepok knockdown, jadi bisa dibongkar pasang biar aku nanti balik ke Jogja tuh juga nanti bisa dilipat. Kalau untuk yang layangan BBN merah kayaknya harus terpaksa dilepas rangkanya, soalnya permanen, jadi ya udah nggak apa-apa. Dan hari ini masih pagi juga ya teman-teman ya, tapi nanti aku rencana naikin layangnya ya sekitar jam 10 apa jam 11-an mungkin ya, soalnya kalau agak terlalu siang apa sore itu nanti nggak sempet ke daerah Mertesarinya. Jadi aku mau ganti baju dulu dan mau sarapan dulu mungkin, terus kita akan langsung aja gas ke Pantai Mertesari untuk main layangan. Yuk, gas! Oke guys, sekarang kita akan coba terbangkan layangan. Di sini ada layangan BBN. Kemudian kita akan menerbangkan juga layangan celepok knockdown nih teman-teman. Nanti kita akan lihat pas kita pasang ya. Dipasang dulu ya. Situnya nih, di bawah lo ya, biar sini dulu, ini ke sini, ke sini. Di bawahnya. Nah, kita pasang ini ya, guys. Terus sayapnya pakai tengahnya nih apa ya? Kayak besi gitu ya. Atau aluminium ya? Aluminium. Jadi ini bawahnya pegat ya atau bagi dua? Ini dibuka dulu. Ini dibuka dulu. Berapa nih lebarnya ya? Sampai mentok. Oh ini ya? Ya batas segelongannya nih? Itu guys. Oh, ada batas segelongannya nih. Batas segelongannya. Tali apa ini? Oh ini. Oh ini. Mungkin belum di ini, jadi masih kendor. Sang itu kurang masuk ya tapi? Iya. Tali gojek ya jadi setting ya, atau tali timbang sudah ada ya. Kita lihat dulu guys. Kita lihat dulu. Bisa ya? Bisa. Oke, mantap. Iya, muter awas ya, nyungsep. Oke, kayaknya bisa guys. Yang hijau ya, yang hijau talinya. Pasang dulu talinya, dua kali. Kita lihat guys, pemasangan talinya. Pertama kali main layangan di Bali guys. Pemuda Bali main. Hah? Pemuda Bali. Pemuda Bali. Di dam. Guys, kenceng. Pengen celup lagi. Woi, langsung mengudara guys. Woi. Woi, keseng mo. Ini enak ya, velvetnya gini enak ya? Tuh, ngulurnya enak loh. Mereng gue ya? Ini udah enak banget. Oh yes, gak usah terlalu tinggi dulu ya. Nanti agak mereng guys. Bahkan emang biasanya gitu. Gak apa-apa aku, apa yang video. Nah ini dia guys. Janggan mini. Ya guys. Janggan mini ya. Kayak terlalu ke bawah itu. Coba aja. Ada BBN juga. Kecil yang lagi lemon. Nah ini masih yang mau coba. Bulunya enak, bisa pakai roll gitu. Oh ini Mas Om Rizman. Om Rizman. Mantap ini. Dadah lo ke kamera. Halo. Drivernya ikut-ikutan bulunya layangan. Mana
siap. Kalau no layangan bibian. Ini ya. Ikat tuh di ujung. Ya, ikat tangan nih. Lagi bobo dulu nih, siap terbangin lagi nih. Tanpa ada yang megang. Ya. Celepuknya dikejar sama bebean. Iya. Gimana, asik enggak main di sini? Asik. Pasar anginnya gimana? Bagus. Bagus ya, kenceng banget ya di sini. Iya. Wah. Jam 2 nih. Woi, main langsung, guys. Dua layangan sekaligus. Kita lihat layangan bebean ya, guys. Saya bentar video dulu. Sama udara. Ini dia layangan celepuknya. Wih, mantap guys, motifnya di atas. Kita coba pegang yang kecil, teman-teman, layangan bibiannya. Kita coba ulur sampai tinggi. Wih, mantap ini. Cepat. Gandian jumpa kakak gua, guys, kakak gua, guys, coba menerbangkan layangan. Nah, buruhan asu ya jatuh. Nah, bisa setting lagi deh. Gimana Jo rasanya? Berat ya? Hilang. Oh ya, kadang-kadang bisa bunyi ada tadi. Ada lagi. Oh iya. Bunyi ya, senarnya bunyi. Mendidih. Bunyi senarnya bunyi. Kalau gesek ini. Oh ya. Bunyi keranginnya kencang tuh. Kena angin bunyi. Ini dia, guys. Berjejer layangan celepuk 2 dan BBN 1. Dua burung dan satu ikan, guys. Sepok mini ada, guys, bocil ya.